Yang tadi nyalakan nomor 1. Nah, ini circle, terus ini color. Nah, dia berubah kan. Oke, jadi di video kali ini gua mau belajar lagi ya. Belajar membuat circle. Kita ngoprek ya. Coba kita tes dulu lampunya. Lampunya ada 12. Dimernya kita nyalain. Nah, dimernya udah nyala ya. Oh, satu lagi belum, guys. Nah, nyalain lagi. Nah, ini udah. Ini ada 12 lampu ya. Sini gua mau buat circle, color sama strobo berarti ya. Kita ngoprek aja, ngoprek ya. Program di satu, di edit. Next, edit step next. Nah, ini udah. Kita ini ya. Nah, ini dimmer udah nyala. Set. Sebelum itu membuat circle, kita di sini ke itunya dulu, ke circle yang dulu ininya nih, circle ya. Di sini ke circle itu speednya di nolin, semua di nolin. Nah, di sini baru kita atur posisinya ya. Ini 1 dan 3, coba ke depan. Just. Udah. Yang ini depan juga. Dan terus yang 2 ke ke atas nih, ke atas. Terus yang 4. Yang 4-nya ke depan juga. Nah, sip. Coba supaya kita di sini win dulu. Push. Coba kebanyakan udah. Nah. Susah ya. Nomor 4. Nah, udah. Nomor 2 udah tengahnya enggak lurus. Nah, udah lurus. Terus di sini kita kasih warna coba. Biar bagus kelihatannya, biar bagus. Kasih warna. Warna-warna. Nah, ini color. Kuning bagus si gobo. Nah, gobo kasih prisma, dikasih rotet. Coba gobonya cari lagi biar yang kelihatan. Nah, cuman kurang fokus. Coba kita fokusin, fokus. Oh, fokusnya udah segini nih. Sip. Dah, setelah itu ke circle lagi. Circle lagi. Coba di expand ya, pen. Ini dinaikin. Kasih pennya 20. Ini tilnya juga 20. Set, kasih speednya. Kasih speed. Nah, kurang kencang. Ternyata tilnya kurang ke atas. Nah, ini sudah cocok ya,
Cek. Atasin lagi. Speednya. Naikin lagi speednya. Nah. Kill-killnya kegedean. Cari lagi speed. Nah, sip udah. Oke. Coba biar muternya ke sebelah kiri ya. Di run-nya di back. Nah, jadi dia kembali ke kiri ya. Cuman yang empatnya itu jadi ke balik ya. Nah, jadi dia ke kiri semua, tinggal yang nomor 2. Nah, udah kiri semua ya. Ini masih sama. Coba kita diacak. Coba yang tengah dulu. Ini di eng. Engnya naikin. Supaya nyilang dia ya. Eng itu. Eng ya, supaya nyilang. Nah, sip. Terus sekarang nomor yang belakang 4. Engnya dinaikin coba. Nah. Jadi 2-2 kalau kayak gini. Oh, disilang. Coba disilang. Nah. Kalau kayak gini kan bagus. Terus yang nomor yang atas ini sama yang ini. Nah. Coba ini yang mana? Nah. Sip. Jadi yang sama. So itu yang sebelahnya. Eng. Set. Nah. Ikan baru cakep ya. Cuma speednya kurang kenceng. Jadinya ya. Coba speednya ditambahin. Speednya ditambahin. Nah, kan cocok baru ini nih. Udah kan cakep. Wih, mantap ya. Setelah itu dicoba di scan ya. Simpan. Tut. Dah. Setelah itu di edit terus di enter. Nah. Nah, ini coba dicek ini, coba ini di nomor 1 tadi ses. Nah, ya udah. Di jalannya. Cuman di sini gua nggak ada strobonya. Kasih strobo. Apa kasih color. Nah, cuman yang ini mode test speed coba scan edit yes edit step CL circle udah edit team coba. Oh, si crossnya si cross jadi biar enggak ada delaynya deh, jadi biar langsung si crossnya ini di nolin ntar di ini lagi terus di enter store. Nah, coba. Nah, dia enggak ada delaynya jadi langsung ya. Masih tingkat ini jadi langsung untuk just
Setelah itu gue mau kasih strobo. Strobo gue simpan di ini circle, berarti yang ini strobo. Strobonya di edit, di oke, okay, next, berarti next. Ininya balikin lagi ke edit step. Oke, okay, ini scale-nya, terus kita tekan picture-nya. Dimernya dinyalain, masih ada yang tadi ya. Ini udah segini aja berarti. Strobo. Tutup deh. Pas terbangnya segini. Nah, ini udah strobonya kayak gini aja deh. Coba kita scan. Salah. Stop di satu. Nah, oke. Okay. Enter. Udah. Nah, ini terus kayak strobo ya. Nah, cuman dia kayak nggak gini, nggak apa, jadi ngikut gitu ya. Harusnya dia mau ngambil strobonya aja ya. Nah, sekarang kita edit. Yes, kita di sini edit active effect ya. Klik active. Terus di sininya coba ditekan semua ke 12. Nah, jadi yang nyala itu kan tadi cuma strobo doang. Jadi ya matiin. Dimatiin sama dimmer, terus ini dimatiin. Nah, ini udah, tekan lagi edit this enter. Udah, coba cari cek apa masih itu enggak dia. Circle terus dikasih strobe. Nah, jadi yang tadi nggak cuma ngefek doang ya tuh, tapi tetap di sini masih kedip karena dia strobe. Karena dia open ya, kecuali color gobo itu kan dia dimmernya nggak kebuka ya. Nah, satu lagi berarti gua di sini mau pakai warna, bisa pakai warnanya ya. Dulu ini ngerokok lah. Pakai warna di edit di nomor 3, berarti nomor 3 sini edit. Oke, okay. Ininya balikin lagi ke edit step. Bentar, tapi fiturnya di pencet lagi. Nggak nyala, sampai ngedip. Kita nyalakan dimernya, cus. Sini berarti gua mau color. Colornya apa yang bagus nih? Cus. Kuning, nah, kuning sama yang tadi ini bagus. Nah, sama itu dia ya. Begitu, cus. Ini. Nah. Udah, terus nomor ini 5. Ini auto banyak kan. Nah, terus
sini yang nomor ini aman juga. Nah, sama yang ujung. Ah. Nah, udah. Jadi dua warna ya, biar bagus. Mari kita di stop lagi, stop satu. Udah. Sekarang di edit, enter. Udah, nah. Sip. Nyala. Coba tadi kombinasikan. Wes, ini belum efeknya belum ngikut ya. Ya sudah dulu. Sini tekan lagi edit. Di next edit aktif efek. Sini ditekan lagi. Di pentilnya matiin, yang tadi yang itu cuman color doang ya, color doang sini berarti matiin. Nah udah, steady edit di enter. Udah sip. Nah dia mati kan, gak nyala tuh karena dimmer, karena dimmernya tadi mati ya, cuman color doang. Oke, kalau kita dinyalakan nomor 1. Nah ini circle, terus ini color. Nah dia berubah kan tuh. Jadi seperti itu ya. Nah betul, kasih strobe. Strobe choose. Oke, strobe. Nah mantap ya, cocok, sip. Balik lagi kuning dia, terus menekan ini dia warnanya ganti, sip ya.